Halo, selamat pagi, siang, malam, tergantung per jam berapa Anda melihat video ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang diperiparkan selama ibaji ya. Ibaji di luar itu buat customer, ibaji show. Kita ada nasi, untuk veggie-nya brokoli, mushroom, onion, carrot, itu skinny itu ya kalau di Indo seperti mungkin perpaduan antara kayak terong apa gitu ya rasanya. Dan ini untuk seafoodnya kita ada scallop, lobster, salmon ya sudah diiris tuh, dan ada shrimp juga. Dan ini yang merah ini namanya filet mignon, beda sama steak ya. Filet mignon itu biasanya diambil dari yang soft lah, mungkin diambil dari dadanya apa gitu. Filet mignon itu ibaji. Dan ada juga steak. Ini perbedaan steak sama filet ya. Ini lebih lembut nih, kalau steak ada serat-seratnya, kalau filet nggak ada serat-seratnya, lebih sedikit loh. Merahnya lebih ke merah-merah pekat. Kalau steak agak merahnya agak cerah ya. Dan ada juga chicken. Yang so ya, ini saya taruh buat yam-yam sauce. Ini ada lemon buat seafood kayak seperti shrimp, lobster, scallop. Kita taruh tambahan lemon ya supaya tidak amis. Dan ini ada butter, ini air untuk bersihin kulit. Minyak, ini lemon extract untuk buat api seperti fire stick gitu. So ini di dalam sini ditaruh salt, pepper, fondasi itu seperti MSG lah. Dan ini soy sauce, teriyaki sauce, dan ginger sauce, dan juga telur ini di trolinya. Ini buat hiburan aja, diisi air. Cucu. Nah, buat fireman. Ini buat mainan ya di luar itu, untuk anak-anak underage yang mau suka play game, disemprot ke mulutnya. Dan ini sake ya untuk 21 tahun ke atas. Mainan aja, spatula. Ini ada lemon juice buat membersihkan grill. Ada kita di fire stick. Oke ya, seperti itu kurang lebih ya. Untuk ibajinya, persiapannya ya. Terima kasih.